SMA. Janda, siap janda. Siapa? Perlu satu, perlu belum? Kari buruan. Satu, dua. Kosong-kosong, GFA melawan Saura dari Cikarang Barat. Adam Alis passing dia ke Pak Rusdi. Masih Pak Rusdi. Oh, cukup tenang sekali Pak Rusdi. Satu sentuhan ke arah Pak Yai Asdi. Passing dia ke Adam Alis. Gocek, tiga orang dilewatinya. Dan gol, 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 gol. Terus kaki pertama. Dikita kayang luar biasa dari Pak Rusdi, Pak Asdi, dan Adam Alis membuahkan hasil. Berikan gol pertama untuk tim GFA. Kita lihat Pak Rusdi passing ke Pak Asdi. Kita lihat Iniesta-nya GFA. Pak Asdi passing ke Luka Modric. Adam Alis melewati tiga orang dan menaruh ke pojok kiri gawang dari Saura. 1-0 GFA unggul. Kita lihat corner kick dari Pak Asdi, crossing ke depan gawang, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Saura. Adam Alis, passing Adam Alis. Oh, luar biasa sekali passing yang jauh dari Adam Alis. Gol keduanya di pertandingan hari ini melawan Saura. Benar-benar luar biasa kontrol bola dan balik badan melirik gawang dan tanpa ampun, boom, sampai menembus jala gawang dari Saura. 2-0 untuk GFA. 2-0 GFA unggul atas Saura FC. Kita lihat bola dikuasai anak-anak Saura, direbut oleh Harry Fernando. Ade dribble, shooting Ade Rizwandi, bola mental. Oh, direbut lagi oleh Harry Fernando dan mengagetkan, cukup mengagetkan bagi back dari Saura, direbut oleh Harry dan boom, tanpa ampun berubah skor untuk GFA. 3-0 GFA unggul atas Saura. Serangan untuk tim GFA. Adam Alis pindah dia ke sebelah kiri, di sana ada Madai. Madai satu lawan satu, Madai melewati main dari Saura, passing dia lagi ke Adam Alis. Adam Alis, gol, 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 gol. Lagi-lagi Adam Alis mencetak gol hat-trick pada pertandingan kali ini dan tanpa ampun shooting saja. GFA unggul 4-0 atas Saura. Kita lihat tim dari Saura menguasai jalannya pertandingan. Oh, direbut saja oleh Isal. Passing dia ke Rian, passing ke Adam Alis. Adam Alis shooting. Gol, 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 gol. Shootingan jarak jauh di Stadion Santiago berdebu membuat Adam Alis menciptakan gol keempatnya di pertandingan kali ini. Kita lihat assist dari Rian dan boom, tanpa ampun Adam Alis merubah skor menjadi 5-0 untuk GFA.
5-0 GFA jauh unggul atas tim tuan rumah Saura. Ade Rizwandi, oh terjatuh, putus di kaki back Saura Ade Rizwandi, tapi dia tetap mengejar bola, berusaha, oh rebutan yang sangat sengit. Dimenangkan oleh Ade Rizwandi. Muklis passing ke Adam Alis, placing Adam Alis. Lagi-lagi Adam Alis luar biasa menciptakan gol kelimanya pada pertandingan kali ini, merubah skor menjadi 6-0. Kita lihat passing dari Muklis, assist Muklis dan placing dengan kaki kirinya. Sangat-sangat tenang sekali dari Adam Alis. 6-0 GFA jauh unggul atas tim tuan rumah Saura. Kita lihat lemparan ke dalam bagi tim Saura. Langit mulai terlihat gelap. Oh, putus di kaki Madai. Masih Madai, kita lihat apa yang dia lakukan. Crossing ke depan, di sana ada Rian. Satu lawan satu menghadapi kiper dan gol, 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 gol. Umpan cantik manja dari Madai membuat Rian lolos dari jebakan offset. Satu lawan satu menghadapi kiper dengan tenangnya. Bola ditekuk oleh Rian dan boom, tanpa ampun. Enggak, mantap serasa enggak. Jepet. Dia ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama tim DFA, Ketua Mas Anda Malik sudah bisa berkunjung ke desa Cikedogan, Kampung Cikedogan, Kampung Cikarang Barat. Alhamdulillah sudah bisa silaturahim Pak Haji dan teman-teman semua di sini, dan kita alhamdulillah bisa sehat bersama. Dan terima kasih lagi atas jamuan yang luar biasa. Dan kami dari rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan di sana sini dalam tingkah laku kami. Sekali lagi mohon dimaafkan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.